قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يهدرون واعوذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين kitab terjemah ni kita pakai muka surat 9 wa kadha baca lu bismillahirrahmanirrahim wa kadha yastahidu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan bi an yakuna murakkaban fi zatihi aw yakuna lahu mumasilun fi zatihi aw sifatihi أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال. Terus kalian syukur pertama sekali kita ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia jualah satu-satunya yang boleh memberikan kita nikmat hayat. Tiada yang boleh memberikan apa nikmat pun sama ada dalam bentuk zat kita, sifat kita, perbuatan kita, milik kita, melainkan hanya Allah Ta'ala. Alhamdulillah, limpah kurnia dia, belah ihsan dia, dia menjadikan kita dan memberikan peluang pada kita dengan kelangsungan hayat dan berbagai nikmat yang tak terhingga untuk kita menghitungnya. Alhamdulillah, syukur lagi Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia dan belas ihsan dia juga beri kita nikmat Islam yang dengan sebab mak ayah kita Islam dihukum dan di dapat kita hukum Islam ni. Alhamdulillah, limpah kurnia Allah Taala juga dengan Islam yang kita dapat ni dia mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia dia juga dicenderungkan hati kita untuk minat kepada dia, ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dan dijadikan kita lupa untuk terus nak mengaji, nak belajar, khasnya nak memahami dia, mengenali dia, mentauhidkan dia, zikir dekat dia, sedar setiap masa kepada dia. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kelangsungan hayat hingga ke saat ni. Dia beri pula peluang yang baik dapat kita hadir solat subuh berjemaah, berada pula majlis yang mulia, tempat yang mulia untuk kita insya-Allah membicarakan ilmu yang mulia, khasnya membicarakan mengenai bab macam mana nak mentauhidkan dia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sambungan kita masih bicara dalam bab lawan bagi sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Seterusnya yang kita nak sambung ni lawan bagi sifat wahdaniyah, sifat asa Allah Ta'ala, tunggal dia. Terjemah kita tengok dulu, kata dia begitu juga macam mana yang terdekat mustahil Allah Ta'ala berhajat pada zat untuk dia ada di zat tersebut seolah-olah dia sifat ataupun seolah-olah di satu zat lain yang menumpang di zat. Mustahil keadaan Allah Ta'ala begitu. Begitu juga mustahil Allah SWT dia berhajat kepada siapa menjadikan dia. Itu membatalkan keadaan qiyam binafsih dia, membatalkan huwal hayyul qayyum. Mustahil ternafinya ayat huwal hayyul qayyum. Misal ayat Quran Allah ceritakan hal dia, dia yang huwal hayyul qayyum, mana mungkin boleh terbatal qayyum dia dengan mensabitkan ada yang menjadikan dia. Subhanallah. Jadi yang seterusnya kita nak bicara ni
setelah bicara mustahil lawan bagi qiyam bi nafsi, itulah qiyam bil ghair, maksud qiyam bizzat ataupun qiyam bil mukhassis adalah sifat mustahil lawan bagi wahdaniyah. Terjemah dia begitu juga mustahil atas Allah Ta'ala bahawa dia adalah bukan satu. Macam mana kata bukan satu ni, bukan satu yang nak dipaham ni macam mana, balik pada kita bicara bab ketuhanan dalam bab wajib dulu. Pasal bukan satu tu bukanlah dengan makna hanya bicara bab zat Allah Ta'ala. Yang kita memang intikah Allah Ta'ala satu, mustahil berbilang pada zat dia. Ha, dia sebut ni, tengok kita bacalah dulu. Mustahil bahawa dia adalah bukan satu dengan, pertama, dengan keadaan dia ni, Allah Ta'ala ni ada bersusun pada zatnya. Atau dengan keadaan baginya, bagi Allah Ta'ala ni ada yang menyerupai pada zatnya, ataupun menyerupai pada segala sifatnya. Dua. Ataupun yang ketiganya, atau dengan keadaan ada persamaan dalam wujud ni sesuatu yang boleh memberi bekas pada mana-mana perbuatannya. Terjemah macam itulah. Jadi nak ambil faham kita ni, bila dah faham Allah Ta'ala satu, atau istilah kena hafal lah sikit, wahdaniyah Allah Ta'ala ni adalah i'tibar zat, i'tibar sifat, i'tibar af'al. Semua tu bahasa Arab tu. Cuma zat kita biasa dengar dah jadi bahasa Melayu pun, sifat pun dah jadi bahasa Melayu dah. Af'al tu kot masih Arab. Terjemah af'al ni perbuatan. Dan saya sebut itu, ada guru saya duk ngajar satu lagi tambahan, huraian di atas ataupun memanjang, melanjutkan di atas faham Allah Ta'ala ni mesti asa pada perbuatan. Bila dia yang buat, tentulah apa yang ada ni milik dia. Tauhid kan juga dari sudut milik. Milik. Baik, macam mana tauhid kan Allah Ta'ala sudut zat? Mustahil dia berbilang. Yang pertama, mustahil an yakuna murakkaban fi zati. Mustahil bahawasanya Allah Ta'ala ni dia bersusun pada zat dia. Makna ni ialah makna ahad. Ada sekali lalu kita bincang dalam bab sifat wajib lepas. Bila ahad maksudnya Allah Ta'ala ni asa satu. Isyarat dan tafsir bagi ahad tu, lam yalida wa lam yulada. Surely mesti Allahus Samad. Bila satu ni dia saja tempat tumpuan. Dia saja yang semua makhluk yang pasti akan berhajat pada dia. Dan antara makna ahad itu, lam yalida wa lam yulada, dengan makna la yaqbalul qismah wa ta'addud. Ada saya sebut rasanya itu, tak dengar, dengar dah balik. Kadang sekali dengar macam faham, tapi rupanya ghaib huyub. Itu bahasa saya lah. Maksud ghaib huyub tu, hati, hati hadir, jasad hadir, tapi hati tak hadir. Jasad hadir, telinga hadir, tapi otak tak hadir. Ada juga. Kita belajar ni memang macam tu kadang-kadang. Satu, kalau faham disiplin belajar ni, tak semestinya sekali dengar tu boleh ingat terus, faham terus, lekat terus macam mana batu baling keselut. Itu saya ngaji almarhum Tugu Patih tu, dia ada sebut tu. Ngaji ni biar macam tanah bukit berselut, bawa lepas hujan katanya, ambil batu lempar, punggah, bahasa dia punggah, puh, apa jadi? Selut lekat, puh, puh, puh. Ngaji jangan macam lempar batu kat buluh, buluh, puh, bunyi kuat, tapi tak lekat.
Ni kena sembang ni lebih, tapi tak lekat. Nak buat tu. Ngaji ni biar sengap. Ha? Tak bunyi pa pun, tapi cerak molek. Ah, bunyi sana, bunyi yang bulu. Baling kat selut tanah bukit ni, hujan berselut, ah, baling. Tanah merah. Masuk tu. Batu tu pun nak cabut tak boleh lah. Oh, ngaji biar gitu. Itu bandingan lah. Macam mana nak dapat gitu? Ha, dengar dia lah. Jadi maksud Allah Ta'ala satu ni, ada benda yang kita dah faham. Alhamdulillah. Yang tu tadi disebut lagi. Yang ni antara yang kita duk kelahi dengan puak-puak Wahabi. Duk mensyarahkan Allah ada muka, ada mata. Sini eh. Satu kita kelahi puak-puak Wahabi yang faham sesat tu. Yang duk kata Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah ada mata. Walaupun diguna bahasa yang layaknya. Mustahil mana begitu. Pasal memahamkan memuka, muka ada tangan, ada mata. Walaupun bahasa yang layaknya. Dia menafikan makna ahadiyah Allah Ta'ala. Dia menafikan atas kita bicara ni wahdaniyah pada Allah Ta'ala. Menafikan maksud ahad pada Allah Ta'ala. Apa makna ahad tu? Lam yalida wa lam yulada. Terjemah dia tak beranak dan tidak diperanakkan. Tak beranak tu maksudnya apa? Mustahil Allah Ta'ala ni daripada dia akan boleh bercerai sesuatu. Tu dengan makna ahadiyah tu daripada isyarat Quran tu, itu antara mana dia? Walam yulad dan tidak dia diperanakkan. Maksudnya dia ni bukan ceraian daripada sesuatu. Jadi kalau istilah Arab dia, Allah Ta'ala ni tak akan ada sesuatu mumpasil pada dia. Dan bukan dia mempasil daripada sesuatu. Al-Quran tu bukan nak menafikan Allah Ta'ala ni lelaki yang bukan dia beranak seolah-olah dia wanita, ada beranak sesuatu daripada dia, dan bukan diperanakkan seolah-olah dia ni dilahirkan daripada seorang ibu. Satu sudut macam tu lah. Takat tu je ke Al-Quran? Subhanallah. Satu maksud ahadiyah tu, tu yang ulama kita sebut, maksud ahadiyah lam yalid wa lam yulad tu, la yanfasil minhu syai' wa huwa laisa munfasilun min syai'. Allah Ta'ala ni dia bukan akan ada sesuatu bercerai pada dia, dan bukan dia ceraian pada sesuatu. Itu maksud ahadiyah. Bahasa lain, la yaqbalul qismah. Maksud ahadiyah ni mustahil Allah Ta'ala boleh menerima dibelah bahagi, ada ceraian pada dia. Itu maksud ahadiyah Allah Ta'ala. Dia satu tu maksudnya mustahil dia kombinasi daripada beberapa unsur murakab, susun dia, membentuk dia. Mustahil yang mana gitu. Kul huwallahu ahad. Ahad tu satu tu, kalau kita dah faham tak ada satu sebanding yang lain Allah Ta'ala. Allah ni sa eh. Satu sudut memang lama dah faham tu. Satu lagi faham yang nak kena faham, diri Allah Ta'ala tu, zat dia tu bukan bersusun daripada sesuatu. Itu pun kena bagi betul tak? Pasal ahadiyah tu bukan saja dengan mana tak ada ta'adud, tak ada pendua bagi Allah Ta'ala yang mempasil pada dia. Maksudnya Allah Ta'ala dia se, tak ada Tuhan se lagi. Itu satu. Lama dah kita faham tu. Bagi betul satu lagi. Yang ni nak meluruskan lagi pahaman tauhid kita. Jangan jadi Wahabi je. Wahabi tu sesat masalah ni. Pasal apa? Dia dah faham Allah ada muka, ada tangan, ada mata. Yang tu menafikan ahadiyah Allah Ta'ala. Dengar elok-elok tu. Lepas tu saya kata ngaji macam baling batu kat selut tu. Tuh, ambil. Lekat elok-elok. Jangan buat bodoh macam baling batu kat buluh. Kelepang, kelepang, kelepang. Bunyi je bising. Bengong. Ha, tak boleh. Saya bahasa saya kasar itu. Saya ngaji nampak cerdik. Rupanya bengong. Bukan bengong sikit. Bangga melantung-lantung. Kalau macam Wahabi tu jadi, boleh jadi kufur tu. Faham tu. Pasal apa? Mengitikadkan Allah ni berjuzuk-juzuk. Dia murakab.
ada muka, ada tangan, ada mata. Walaupun nampak macam nak murni dengan Allah Ta'ala tu, kata dia, yang layak dengan Allah Ta'ala. Saya guna bahasa kasar saya apa? Kepala khotak pun layak pada Allah Ta'ala. Ada muka, ada tangan, ada mata. Satu ayat yang wayabqa wajhu rabbika yadullah fawqa aydihim wasna'il fulka bi'ayunina tu tak boleh dipahamkan dengan makna zahir ayat. Fahaman zahiriyah ni faham sesat, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Bukan yang ni qawaid yang diajar oleh ulama-ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan ini bukan diajar oleh Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan ijma' seluruh ulama. Itu bukan faham makna dia. Bahkan ayat-ayat macam tu bertentangan dengan ayat muhkam la ilaha illallah, bertentangan dengan ayat muhkam kul huwallahu ahad, bertentangan dengan ayat Quran inna ilahakum la wahida. Jadi bila bertentangan tu, apa maksud yang dikenaki dengan wajhu, yadu, a'yun tu, mesti ada makna mustahil zahir makna tu, dia mesti ada makna yang layak dengan dia. Ada disiplin kita mengaji, kitab pun kita khatam lah itu. Kitab Isyadu Jawiyin, ada seumpama tu kita dah baca kitab Manhaj Ahli Sunnah, khas ada kita bicara salaf, khalaf apa itu. Itu yang nak kita nak bagi faham elok-elok tu. Atas kita bicara wahdaniyah lah. Ni bagi cerah lagi kepala otak kita tu. Bagi faham betul-betul tu. Sebab ketuhanan ni mesti jelas. Faham kita ke Allah Ta'ala yang kita mentauhid ke Allah Ta'ala. Antaranya mentauhidkan zat dia mustahil murakab fi zatihi. Tanzihkan dia daripada zat dia ni terdiri daripada juzuk-juzuk dan komponen macam mana Wahabi faham. Walaupun dia kata macam ni, kami tak kata apa Allah Ta'ala ada muka, ada tangan, ada mata macam mana hampa duk kata tu. Kami kata Allah ada muka, ada tangan yang layak. Macam mana? Wallahu'alam. Kepala khotakmu, wallahu'alam tu berarti hang tak boleh nak hurai muka, tangan dan mata. Tapi hang kata Allah ada muka, ada mata, ada tangan. Kepala khotak hang. Dengar, saya sebut. Saya guna bahasa macam tu senang faham pun kan. Saya tujuan saya cakap macam tu, saya nak bagi mudah faham lah. Pasal ada orang kena cakap bahasa apa, bersastra-sastra, dia tak faham apa benda yang kita nak kelahi dengan dia tu. Bingung. Tak boleh. Kena sebut kat bingung ni. Saya nak sebut bingung ni, orang kata kasarnya mengajar. Dia ada bab mengajar ni, bercakap pun, dia ada bab yang bila tempat kena kasar, memang kena kasar. Lepas tu dalam Quran ni ada tempat, Qul ya ayyuhal kafirun. Oi kafir tu ke? Biasa. Wahai orang kafir. Innal munafiqina lakazibun. Orang munafik. Sebut itu tu. Bukan sebut, oh non-muslim. Mana ada kita? Sebut kafir tu. Sikilah bahasa gitu. Jadi satu saya sebut, kepala khotak. Tak fahamnya tu. Maksudnya apa? Memahamkan dengan mana muka, mata, tangan, walaupun dengan nampak, nampak bahasa lembut sikit, lembut halus lah, lembut tak mana yang layak dengan dia. Kepala khotak tu pasal apa? Itu menafikan ahadiyah pada Allah Ta'ala. Saya ulang banyak kali, dengar elok-elok, bagi ambil elok-elok. Saya tanya lagi tak dapat sekeh kepala. Pasal apa? Orang tak faham, orang tak kerti. Itu yang kata ahadiyah. Ahadiyah tu mana apa? Itu yang kalau Arab saya sebut dah la yaqbalul qismah wa ta'addud. Maksudnya tak menerima berbilang tu dan tak menerima belah bahagi. Qismah tu belah bahagi. Arti yang masuk sini ini disebut mustahil an yakuna murakkaban fi zatihi. Terjemah dia, mustahil keadaan Allah Ta'ala ni bersusun pada zatnya. Itulah bersusun pada zatnya yang ni kita bicara tu. Kalau dia bersusun-susun, bercantum-cantum ni, yang ni dipanggil jisim. Kalau mengisi ruang, apa nama dulu yang itu? Jirim. Yang ni nak menafikan apa? Menafikan jismiyah pada Allah Ta'ala. Satu Wahabi ni atau istilah ulama dipanggil mujassimah.
Siapa dia panggil mujassimah? Dia mengiktirafkan berjisim Allah Ta'ala. Di mana berjisimnya yang dipaham Allah Ta'ala? Allah ada muka, Allah ada mata, Allah ada tangan. Itu jisim nama dia. Pasal apa nama jisim tu? Pasal murakab, bersusun. Pasal apa? Ada muka, ada mata, ada tangan. Tiga tu pun cukup lah, susah banyak lah. Bila ada muka, ada muka, ada mata, ada tangan, bercantum ke asing, suku-suku. Jawab tu dulu. Oh, Abi, weh. Yang dia buat bodoh, aku tanya kamu ni. Ada muka, ada mata, ada tangan. Asing-asing ke sekali? Sekali. Oh, tu orang tak ada muka, ada mata, ada tangan lah. Kepala otak tu. Bengong, bodoh. Kufur tak, akidah tu. Berjisim dengan nama tu, berakab nama tu, berakab lah bengong. Ha, tak boleh, saya bahasa bagi faham elok-elok tu, bagi kedengar elok-elok tu. Yang tu, yang nak kelahi tu, nak bertubuk situ lah. Kita nak kata kapir ke apa tak kapir pun situ lah masalah nak faham kapir tak kapir tu. Jangan dia buat bengong je, kami kata Allah Ta'ala ada muka, ada tangan lah. Kamu nak kata apa, ikutmu lah. Kepala otak pun. Kepala otakmu tu apa dia? Salah faham macam tu. Nak buang mana faham ahadiyah tu pada Allah Ta'ala tu. Takkan munafi al-ahad al-wahid pada Allah Ta'ala. Ahid dari sudut zat, tak ada zat lain seumpama dia, bagus dah tu. Tapi ahad dengan mana zat dia tu, munafi, murakab. Yang isyarat dengan Quran sendiri. Lam yalida wa lam yulada. Itu ayat tu bukan nak menafikan jantina pada Allah Ta'ala. Subhanallah. Allah Ta'ala tak ada nisbah jantina pada dia. Subhanallah. Makhluk yang ada jantina. Untuk lam yalid tu tak dia beranak tu bukan nak menunjukkan dia lelaki. Okey? Lam yalid tu maksudnya mustahil dia murakab, tak bersusun-susun daripada sesuatu. Walam yulad dia pula bukan ceraian daripada sesuatu. Boleh? Kerti? Tu ngaji tauhid, ngaji tafsir tu sebenarnya tu. Kadang ada orang dia gaduh tu nak ngaji tafsir, nak ngaji hadis, ngaji tafsir, ngaji hadis. Ni ingat ngaji apa ni? Ngaji tafsir kan ni? Kadang ngaji tafsir tu goreng, tafsir mana lah. Yang ni ngaji tafsir lah ni. Ngaji tafsir dengan nak melihat apa maksud parti dia. Ha, ni yang ulama' dah susun lah dalam bentuk ilmu tauhid ni. Ayyakuna, mustahil ayyakuna murakaban biza'atihi. Kalau dalam istilah, sebut kata Allah ni, wahid, ahad, wahdaniyah, menafikan Allah SWT. Istilah dia menafikan kam muttasil fi zat. Menafikan ada berbilang-bilang Allah Ta'ala pada zat dia. Apa maksud berbilang-bilang pada zat? Mustahil zat Allah Ta'ala dia satu, tapi dia tu ada muka, ada tangan, ada mata. Apatah lagi mensabitkan beberapa lagi juzuk anggota pada Allah Ta'ala. Subhanallah. Ada orang dia pergi nampak murni sikit, dia kata apa? Yang ni sifat Allah Ta'ala. Allah yang kata ni sifat dia. Sifat dia sifat mata, sifat muka, sifat tangan. Dia sebut sifat, tapi dia faham muka, tangan, mata tu dengan mana juzuk. Tu bodoh nama dia. Salah faham gitu. Sesat nama dia. Tetap nama dia munjasimah. Kalau ada pun atas satu jalan, yang ni perjalanan Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri. Apa dia? Memang wajhu tu bukan muka. Yadu bukan tangan. Ayun bukan mata. Bukan. Apa dia wajhu? Sifatun min sifatillah ta'ala. Yang tu okey. Apa makna wajhu? Sifat Allah Ta'ala. Wajhu ni sifat wajhu. Muka bukan. Wajhu ni sifat. Bukan terjemah wajhu tu muka. Bukan. Apa wajhu? Sifatun min sifatillah ta'ala. Haa tu tak. Apa mana wajhu? Tu wajhu. Yadu. Apa mana wajhu? Sifatun min sifatillah ta'ala. Apa mana? Ayun. Apa mana ayun? Sifatun min sifatillah ta'ala. Apa dia? Wallahu'alam. Tapi bukan muka. Bukan tangan. Bukan mata. Wajib tanzihkan Allah Ta'ala daripada murakab ni. Bersusun-susun ni. Daripada berjuzuk beranggota ni. Satu mustahil dengan mana muka, mata, tangan, macam mana dipaham oleh Wahabi and the gang tu.
Yang duk mengaku salah pergi, salah pergi tu. Subhanallah. Boleh faham apa yang mustahil tu? Satu. Itu makna pertama, menafikan kam muttasil fi zat au yakuna lahu mumasilun fi zatihi, atau dengan keadaan baginya Allah Taala ni ada yang menyerupai pada zatnya. Okey. Zat Allah Taala ada satu lagi zat yang serupa macam zat dia. Dia serupa tak mana? Serupa dari sudut wujud. Zat Allah Taala kidam, arasy pun kidam dia kata. Zat Allah Taala wujud hakiki, kidam apa? Arasy pun wujud hakiki. Ada Allah, ada arasy. Macam mana Allah kidam, Allah pun arasy pun kidam. Kapi yang kidah tu. Pasal apa akidah pula? Kapi. Pasal ada yang mumasil dengan Allah Taala. Dari sudut mana? Dari sudut zat. Dari sudut tak mana zat? Dari sudut kidam dia. Tentu sifat-sifat yang disenarai oleh ulama ahli sunnah wal jamaah wujud sampai kalam tu 13 tu ialah sifat usul yang wajib diiktikad pada Allah Ta'ala. Nafi satu pada dia, pada Allah Ta'ala kapi satu, mengisbatkan sifat yang sama pada Allah Ta'ala atas bicara wujud ni, zat Allah Ta'ala dengan zat makhluk tu sama dari sudut hakiki wujud. Zat makhluk pun kidam, zat makhluk pun hakiki bakok, bakok zati. Makhluk pun boleh kiam binafsi, makhluk pun dia tak hajat pada sesuatu, sedia ada kapai tabakhilah. Itikad macam ni macam apa? Pasal itu itikadnya ada mumasil pada zat Allah Ta'ala. Satu kita faham Allah Ahad tu apa dia? Ahad wujud Allah Ta'ala yang kidam Ahad tu, kita ada sebut itu panduan sifat salbiah tu. Sifat salbiah ni dia ialah usul untuk mensyarahkan zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala ni mesti wujud. Zat Allah Ta'ala ni wujud dia kidam, zat dia adalah baqa', zat dia mesti qiyam bi nafsi, zat dia yang dengan segala sifat macam tu tu wahid sa. Zat dia, oleh kerana zat dia macam tu, semua makhluk ni mesti mukhalafah dengan dia. Disiplin besar tu. Ngaji lah dulu dalam salbiah itu kan. Apa dalam salbi? Menafi tak layak. Kidam mana apa? Tak dakwai. Bakok mana apa? Tak binasa. Mukhalafah lillah wadih mana apa? Tak serupa. Asa wahid wadaniyah. Mana apa asa? Percayalah. Asa warna apa? Tunggal. Satu. Satu warna apa? Tak berbilang. Itu saya kata ngaji jangan jadi buluh. Saya baling yang batuk jadi buluh tu. Oh, sorry. Keluar dia tu. Lagi lari lah. Lawan itu. Satu tu warna apa? Tak apa bilang tu, kena ingat tak tu, ingat tak. Tak ada awal, tak ada akhir, tak serupa dengan makhluk, tak berhajat pada yang menjadikan, tak apa bilang. Itulah salbi. Jangan duduk salbiah, 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 ingat nama awal. Tak apa ke sini tu. Oh, itu saya gerong itulah menyambil-menyambil. Itu yang kata ngaji tu kena dengar poin tu. Nak dengar tu nak ambil apa, nak pergi faham apa, nak gerti apa, nak bagi lekat apa. Faham lah tu bertumbuk orang boleh ni. Bukan bertumbuk ni. Nak bertumbuk dengan setan iblis. Nak bertumbuk ni supaya jangan salah akidah kita dengan Allah Ta'ala. Betul kita ahad, ahad. Macam mana Bilal bin Rabah sebut tu. Ahad, 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 ahad. No. Ni tu ahad, ahad, ahad. Allah Ta'ala atarah. Ahad, ahad, ahad. Allah ada muka, ada tangan. Ni mampu pulau otak tu. Boleh? Faham saya ke apa? Kalau murninya faham ahad tu, Allah tak kena siapa lah, lah. Ahad itu pun cerita bab zat lagi. Au sifatihi, tak ada yang mumasil dengan sifat Allah Ta'ala. Nak jadi nak kata apa? Allah ni satu dengan mana
takkan ada sifat Allah Ta'ala yang sempurna tu. Macam mana sempurnanya sifat Allah Ta'ala tu, sifat sempurna tu ada pada makhluk? Takkan tak? Apa dia sifat sempurna yang ada pada Allah Ta'ala yang mustahil ada makhluk bermasil dengan Allah Ta'ala, serupa dengan Allah Ta'ala, setaraf dengan Allah Ta'ala? Apa dia? Yang kita dah sebut sifat 20 tu lah. Khasnya sifat ma'ani. Berapa sifat ma'ani? Tak ingat nak kena tapa. Apa dia? Berapa sifat ma'ani? 7. Apa dia? Kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Berkata-kata. Allah saja yang memang boleh berkata-kata. Sifat sempurna Allah Ta'ala. Allah saja yang boleh berkata-kata. Makhluk macam mana? Makhluk bisu. Ni boleh bercakap? Ha, jawab, jawab. Ajaklah itu. Apa dia? Allah yang bagi kita bercakap. Dia antaqa kulla syaih. Allah yang menuturkan setiap satu. Pokok kayu pula kalau nak bagi bertutur, pokok kayu boleh bercakap. Batu zaman Rasulullah, kalau Rasulullah berjalan bertasbih, berzikir, Rasulullah dengar tasbih, zikir, sahabat boleh dengar. Batu, batu bertasbih dan berzikir. Akhirat esok tangan kita ni bercakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kami yang bagi cakap, tangan, kaki boleh bercakap. Jadi siapa yang ada sifat bercakap ni? Siapa? Sah. Allah yang sifat kalam. Makhluk semua bisu. Ni boleh bercakap. Bagi sedar tauhid ke Allah Ta'ala bahas sifat. Apa dia? Allah yang memberi kita boleh bercakap. Oh, betul tauhid. Yang itulah sifat kesempurnaan yang Allah Ta'ala tak ada memasil. Kita ada rasa kita boleh bercakap. Allah Ta'ala bercakap. Yang dua kita nak kata, kita bercakap, Allah bercakap. Sama, eh? Tak sama, tak sama. Allah yang bercakap, kita bisu. Bagi sedar, kita bisu. Bagi sedar, kita bisu. Kita buta. Melihat sifat Allah Ta'ala, kita apa? Kita buta. Ni melihat, sama. Allah lagi melihat. Baru rasa hamba. Baru rasa Allah tu dia Tuhan. Baru rasa kita berhajat ke dia. Ya Allah, kau bagi melihat aku. Berani nak tengok benda haram. Ni anugerah kau, ya Allah. Aku telah khianat. Mulut ni cakap khianat. Mulut khianat. Mata khianat. Telinga, Allah bagi kita telinga. Dia bagi kita mendengar dengan telinga ni. Yang dengar betul-betul siapa? Allah. Yang dengar dia pun dengar inkisyaf. Kita belajar sekali lalu itu. Melihat dia pun inkisyaf. Kalam dia dilalah. Ada istilah-istilah itulah. Ni telinga ni, siapa dengar? Allah dengar. Kita apa? Allah bagi kita pendengaran. Bila dia bagi kita pendengaran, bukan milik kita. Pinjam sementara saja. Han dengar apa? Han dengar lagu. Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Kepok. Semalam saya kena adalah jumpa majlis agama kan. Dalam masa dia duk soal jawab tu, dia tak pasang lagu K-pop. Saya lagu K-pop, saya tak tahu lagu mana. Tapi dia duk type tu, ada lagu. Lagu tu saya ingat dalam komputer. Rupanya kat insek dah. Sejam tak lah saya duk layan tu. Saya tak boleh, saya pening dengar lagu tu. Dia buka slow lah. Tapi saya tak boleh. Saya kata ustaz, yang tulis-tulis tu ustaz tak lah kan. Saya kata ustaz, minta maaf, saya tak boleh dengar lagu tu. Saya tak boleh dengar lagu tu. Tutup lagu tu boleh tak? Yang ni tak tahu orang saya dengan dia yang dengar ni. Saya cerita ni apa dia peristiwa, apa type, apa tanya lain lah. Tu PM tepi ya. Pasal apa? Saya rasa bersalah. Saya memang tak suka dengar tu. Tapi dia boleh dengar selama kan. Saya tegur betul wallah saya tegur dia macam tu. Ustaz minta maaf, saya tak boleh dengar lagu tu. Ustaz tolong tutup lagu tu boleh tak? Dia tutup lah, buah sengap lagu tu. Saya jarang saya tegur macam ni. Dulu saya kalau masuk pergi kedai makan, kalau ada TV, TV saya tutup. Dulu saya cengih macam tu, cengih saya. TV saya tutup masuk ya. Waiter selalu kan memang punya yang ingat yang order air. Dia tutup kat TV.
serabut tengok. Dia tutup. Kalau orang yang perangai, dia tahu perangai saya ni kerana saya tak payah tegur, dia tegur. Mereka tegur, dia tegur. Kita orang biasa kan. Tapi dia tahu panggil kita tu, dia tolong panggil. Tutup sat TV tu. Lagi sesilap kena jekah kan ada. Dia tak mahu panggil kena jekah tu, tu. Yang kita kenal, dia tengok saya main kedai, dia tutup awal lagi. Oh, tak panggil. Tutup. Kau apa orang lain, pelanggan-pelanggan lain kata, bukalah TV. Tak pasal. Asal lagi orang tua ni duduk, aku tak buka. Saya lagi kena jekah lah ya. Dia pun kena jaga kan? Regular customer kan. Kalau yang main grup tu main 6-7 orang kan. Itulah nak sebut apa. Nak sebut apa ni? Ni amanah ni. Amanah ni tauhid Allah Taala ni. Bukan tauhid Allah Taala, Tuhan aku Tuhan satu, Tuhan satu. Ni rasa macam aku punya kepala otak eh. Hang tauhid apa? Tauhid aku saya punya bahasa yang tu kesan. Yang tu yang kita tak ada tauhid lagi tu sebenarnya. Belum lagi tauhid. Kita hanya tauhid dok kuasa kita ni ahli tauhid dah. Pasal dia kata Allah ni satu, Allah ni satu, Allah ahad, ahad, ahad. Hang faham ahad apa mana? Hang faham ahad Allah satu tapi hang tu hang suku seolah-olah. Kita ni tak rasa kita ni daripada Allah Ta'ala. Minallah ni. Allah. Jadi mentauhidkan sifat Allah Ta'ala tu. Kalam. Kalam, sama, basar. Sifat Allah Ta'ala. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Hayat, siapa yang hidup? Kita. Innaka mayitun fa innahu wa innahum mayitun. Mayat kita ni. Ni hidup. Itu yang Nabi ajar. Dia yang ahyani ba'dama amatani. Ahyana ba'dama amatana. Kita duduk besar, kita hidup. Satu, kita tak dapat tauhid. Tauhid ni, dia bukan mudah ya? Bukan mudah, susah. Astagfirullah. Bukan susah, sedar lah tauhid ni. Kau yang hidup dengan aku ya Allah, alhamdulillah. Tengok makan ni, ya Allah, kau bagi rezeki aku ya Allah. Selalu orang masak lain ni, orang masak lain pula. Tentu tak faham tu, tanya lain lah. Apa benda saya masak lain ni, masak lain ni. Untuk pagi ni, orang lain pula masak. Orang lain tak masak. Bukan masak, orang punya orang lain pula berhidang. Contoh, contoh kan. Tengok makanan tu diajar untuk dapat tauhid tu. La ilaha illallah. Nak kata apa? Allah yang beri. Allah yang beri. Hayat, hidup. Bagi apa? Ilmu. Siapa ada ilmu? Allah. Kita apa? La ilma lana illa ma 'allamtana. Kita kena duk sebut tu tapi kita tak hadir kan hak tu kita. Kita apa? Bodoh. Ni ada. Sabi Allah ya kai. Nak kai dengan salah guna. Jangan cari akal tu cari dunia sampai tak kenal Allah Ta'ala. Jangan tak sampai itu. Jangan sampai itu. Kudrat, iradat, ilmu. Iradat, sekendak je dah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Kita punya ikhtiar nak main mengaji ni pun limpah kurnia. Dia yang bagi kita ada kehendak nak main mengaji. Alhamdulillah. Hadirkan hati tu dia punya pemberian tu. Kudrat ni. La haula wala quwata illa billah. Tak nampak tu semua lapas tu yang memang Allah Taala ni ajar, Rasulullah pun sebut, para ulama pun ajar, semua ambil daripada mana? Kudrat, irdat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, wahdaniyah kan sifat tu kamil untuk Allah Taala ya, makhluk sebaliknya. Tu boleh ada ni kat kita ni je nak. Allah yang beri. Ha, nak sedar Allah beri itulah tauhid. Allah yang beri aku. Antal hayyu wa ana mayyit. Apakah zindah ni? Murda. Murda. Kau hidup ya Allah, aku ni mati, mayat, bangkai. Ni boleh hidup. Anugerah kau. Apakah fadl hai? Ni wurdu pula lah. Semua limpah kurniamu ya Allah. Apa boleh duduk ni? Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia saja yang hidup. Dia saja yang berdiri sendiri. Tak ajak pada satu. Bila dia saja yang hidup, apa macam mana? Aku ni mati, ni hidup. Limpah kurnia dia bagi aku hidup. Bukan ubat bagi hidup aku. Bukan makanan bagi hidup aku. Sebab tu ambil lah. Sebab hidup. Makan, minum, madu, kelulut, habatus sauda,
apa, minyak zaitun. Ini yang pemakanan sunnah. Tak ambil besin, tak ada apa. Sambil itu saya pergi besin tu sikit. Saya panjang cara besin. 3-4 hari tak sebut besin ni. Cerita apa ni? Kamil tu kawan taklah, makhluk tak boleh duduk tempat kamil. Sempurna sama sekali. Makhluk ni apa? Atas nama makhluk ni fakir, 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 fakir. Allah Ta'ala 24 jam ni nak rasa fakir ni. Nak rasa 24 jam ni apa jalan dia? Zikir. Zikir sir, zikir jahar ada tak? Zikir jahar ni dia sepanjangnya latihan. La ilaha illallah. Dia latih. Latih bukan saja mulut. Latih fikir. Saya ngaji tutup guru aja masalah zikir itu suku, saya nak sebut yang ni yang mudah latihan. Latihan zikir kuat suku. Latihan bacaan kuat ni paling best latihan baca Quran. Belajar baca kuat, jangan belajar baca macam kumbang dalam buluh atau kumbang dalam buluh. Kumbang balik cermin nak keluar tak boleh. Jangan baca Quran itu. Sebab satu tak betul dia punya makhraj huruf. Ya, saya baca. Boleh tahu saya baca apa tapi tak jelas, butir dah. Faham tak saya baca apa? Tahu tak saya baca apa? Tak tahu. Boleh faham ke? Baca apa? Macam apa tu? Fatihah. Saya tak baca Fatihah tadi. Oh ni tak apa yang langsung apa. Tidur ke apa ni? Ha, ni di suruh lain pula kan? Meladuk langsung ke lain pula lah. Ni baca hak biasa, hak biasa. Tak biasa buat tu yang tak kerti lah buat tu. Dengar saya baca ni. Apa tu? Surah apa? Tak tahu jelas. Tak tahu jelas. Tak tahu jelas. Tapi agak-agak boleh ya. Tembak-tembak apa? Dia kena putuskan. Ha tu jangan baca macam kumbang dalam buluh. Kumbang pun jelas lagi dia bunyi. Macam itu. Tak. Belajar baca betul ni Quran. Belajar makhraj huruf-huruf. Huruf elok-elok. Biar satu kampung dengar. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaqulu naftara. Belajar mengaji elok-elok ah tadi tu satu. Saya bukan nak cerita tu, saya nak cerita baca Quran tu belajar jahar. Kita cakap sembang pelan tapi bila a'udzubillahi minasyaitonir rajim tu menjit dengar. Macam mana dah biasa bahasa jelas Quran ni kita tak boleh baca slow. Kalau baca slow je, walaupun baca slow, makhraj kita tetap betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak macam kumbang dalam buluh tu. Ni baca kuat pun. Itu. Makhraj huruf hidung semua. Ajar bunyi gitu sikit. Apa saya nak cerita ni? Macam mana ni masuk tu? Zikir kena banyak. Nak bagi ingat Allah Ta'ala bagi tauhid ni. Zikir jahar, zikir sir. Jahar ni latihan. Zikir ni latih tu sampai boleh sir. Latihan nak boleh baca sir betul ialah baca jahar betul. Saya nak ajar prinsip tu sebenarnya. Quran ni bila kita biasa baca kuat, baca kuat betul, baca pelan dia betul. Kalau hang baca kuat tak betul, baca pelan lagi out.
Jadi tujuan zikir ni, dia ada waktu memang kena latihan zikir, zikir kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada waktu dia memang kena zikir kuat. Waktu dia macam mana? Waktu dia antaranya lepas subuh lah, tu dia nak zikir kuat. Pun tak main jemaah ni kot. Ha, itulah main kena jemaah main ni. Dia saya telefon dia semalam. Tak apa tu, tak, bukan nak kelahi telefon-telefon tu. Tapi nak kata antara latihan zikir, satu, ada majlis khas untuk latihan zikir. Latihan senaman ada tak? Senaman pun ada latihan kan. Main bola pun ada latihan, lari pun ada latihan, badminton pun ada latihan, silat pun ada latihan. Yang ada latihan tu zikir tak kena latih. Oh, tu lah. Tu ayalah. Koja pun kena ada latihan tak? Motor kena latihan tak? Kena latihan tak? Agak-agak tak pernah motor, agak pandai nak motor. Semua kena latihan. Tak pernah zikir agak-agak boleh ke berzikir? Zikir kuat pun tak pernah agak-agak boleh ke zikir sir? Baca Quran kuat-kuat pun tak biasa, macam mana nak baca Quran pelan-pelan? Siapa yang boleh berbetih hang kalau hang baca pelan-pelan? Hang baca kuat, orang boleh tegur hang. Ini salah, tak salah, betul panjang pendek, mana. Hang zikir kuat, hang boleh tegur. Macam hang sebut betul tak betul zikir. Itu baru hak zahir. Nak hadir hati macam mana? Itu yang kena mengaji, kena tanya soal jawab. Bagi faham betul-betul, nak faham khasnya bab wahdaniyah ni. Wahdaniyah, takkan ada zat Allah Ta'ala murakab. Takkan ada zat Allah Ta'ala yang memasih dari sudut kidam, wujudi dia. Baqa'i, baqa' dia, kidam dia, wahdaniyah dia, qa'im minafsih dia. Dan mestinya bila tak ada siapa mumasil dengan Allah Ta'ala, mesti makhluk semua mukhalafah dengan Allah Ta'ala. Mukhalafah dari sudut zat dia, mukhalafah sifat dia, dari sudut afa'al, dari sudut milik dia. Itu asal nak syarah sifat tu. Takkan ada sesiapa pun makhluk ni yang mumasil dengan Allah Ta'ala dari sudut sifat kamalat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Adapun muka, mata, tangan ini bukan sifat Allah Ta'ala. Yang ni sifat makhluk, juzuk dan anggota. Kalau ada nisbah pada Allah Ta'ala, mesti itu bukan makna dia. Tu yang ayat tu, ni tak panggil ayat muhkam, ni panggil ayat mutasyabih. Tu bagi reti sikit tu, reti sikit tu, reti sikit tu. Banyak orang duk pelak tu masalah tu. Ni tak pagerti, tak beza. Mana sifat Allah Ta'ala, mana sifat makhluk. Dia tak mengaji muhkam dulu, pergi mengaji mutasyabihat dulu. Satu jadi tu. Satu lagi, perhabis tu. Yang ni pun kita mengaji very light knowledge lah. Untuk sekali lalu, wahdaniyah kan. Nak panjang macam mana. Mana ngaji sejam jadi ahli tauhid. Handai kan. Au yakuna ma'ahu fil wujudi mu'assirun bi fi'li min al-afal. Yang ni tauhid yang ketiga, apa dia? Ataupun dengan keadaan mustahil Allah Ta'ala ni ada keadaan bersamaan dalam wujud dalam wujud ni, maksudnya alam buana ni, apa Allah Ta'ala bagi jadi pada makhluk ni, ada sesuatu makhluk yang dia ni ada perbuatan, dia boleh memberi bekas dengan sendirinya. Dengan perbuatan dia sendiri, zat dia sendiri boleh ada perbuatan sendiri. Ada orang macam tu? Takkan ada. Pasal apa? Zat makhluk buat Allah Ta'ala bagi jadi, sifat yang ada pada makhluk buat Allah Ta'ala anugerahi, mana mungkin akan ada perbuatan daripada zat dia sendiri yang tak ada hubung dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Jadi wajib tauhid gafan. Sini pun ada pelajaran dia. Ada bahas panjang. Ada orang tergelincir pun dalam bab ni. Ada bahas panjang ni. Yang ni yang pun antara bab besar. Ni juga adalah bab yang kekufuran besar berlaku dalam umat. Tak mana? Dia tak faham isnad majaz akli, isnad majazi, yang kalau nisbah pada makhluk ni adalah nisbah majazi semuanya. Kalau nisbah perbuatan, hakiki fa'il, hakiki Allah. Makhluk, makhluk ni dia nisbat ke kerana wala. Dia orang yang dinisbahkan pada sandar-sandar aja. Kita makan. Kita Allah bagi kedekat kita makan. Bukan Allah makan. Kita makan, kita minum. Perbuatan kita, perbuatan kita. Jangan disebah bagi Allah Ta'ala. Tapi perbuatan kita, daya tu Allah Ta'ala yang beri. Itu yang kita diajar dengan akidah. La hawla wa la quwata illa billah. Ada pelajarannya. Ini sekali lalu je sebut.
Itu yang kalau kita buat apa pun, orang puji macam mana? La haula wala quwata illa billah. Allah yang anugerah aku boleh buat benda ni. Bukan datang pada aku. Orang puji kita, alhamdulillah. Puji ni milik Allah. Lillahil hamdu. Laisa li. Laisa apa? Alhamdulillah laisa yaliqu li. Pujian ni bukan layak untuk aku. Aku tak layak dipuji. Kalau kau tengok kebaikan ni, pujilah Allah di atas apa yang jadi. Aku ni laluan dia saja. La haula wala quwata illa billah. Ni tauhid yang kita nak bagi hasil. Ni tauhid yang kita nak bagi dapat. Nak bagi dapat ni bila? 24 jam hasil 20 tauhid ni. Tak tauhid afal, tauhid sifat. Tak tauhid sifat, tauhid zat. Satu lagi tauhid yang memang jarang ada orang sebut, tauhid apa? Milik. Bagi sedar apa yang ada kat kita bukan milik kita. Harta benda rendah kita apa? Kita pemegang amanah. Amin kami wala. Pemegang amanah. Orang pemegang amanah semata-mata. Kita pemegang amanah. Apa dia? Harta apa yang ada kat kita semua pemegang amanah. Mata kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita, apa yang ada kat kita semua amanah. Duit kita, anak kita, isteri kita, rakyat kita, pemimpin kita, semua tu amanah, 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 amanah. Inna Allah, baru kita akan faham bila ni amanah baru Allah Ta'ala, baru kita akan faham perintah Allah Ta'ala. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Ta'ala perintahkan kamu supaya kamu tunaikan amanah pada ahli dia. Kita pada isteri, kita pada anak, amanah, amanah, amanah. Isteri kepada kita, anak kepada kita, pemimpin kepada kita, rakyat kepada kita, bos kepada kita, kuli kepada kita, semua ni, kawan kita, sahabat kita, kenalan kita, anak murid kita, guru kita, semua ni amanah, 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 amanah daripada Allah Ta'ala. Kalau murid, cara murid kita punya hubungan, guru dengan cara guru kita punya berhubung, mak bapak dengan cara mak bapak, orang kapir pun dengan cara orang kapir. Ada amanah yang kita kena bagi selesai kat situ. Oh, tauhid kan dari sudut Allah ni, dialah yang mewakil, dia yang mewakilkan kat kita. Kita ni kita adalah wakil, pemegang, kita adalah penerima wakil, menerima amanah Allah Ta'ala perintah kat kita untuk jadi khalifah atas muka bumi. Itu istilah. Baru kita akan faham. Tu pelajaran mana tu? Pelajaran tauhid Allah Ta'ala dari sudut amanah, dari sudut milik. Milik ni siapa? Lillahi mulku samawati wal ard wa lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Milik Allah saja apa yang ada di langit dan bumi. Tak ada satu pun milik makhluk. Wa lillahi mirasus samawati wal ard. Allah lah mewarisi apa yang ada di langit bumi. Kullu man 'alaiha fan. Semua makhluk ni binasa. Pemilik esok hakiki siapa? Allah. Semua makhluk binasa. Allah Taala akan tanya nanti, limanil mulkul yawm? Siapa yang menjadi pemilik pada hari itu? Lillahil wahidil qahar. Milik Allah yang wahid saja. Tak ada siapa yang boleh milik, melainkan milik hakiki ialah Allah Taala. Tauhid satu bab tu. Mudah-mudahan Taala bagi kita anugerah tauhid tu. Bagi kita faham macam mana sedut-sedut batu, walaupun mulut dia membisu, tapi di hati jitu ingat Allah Ta'ala yang satu. Saya pun tak tahu kenapa saya jadi bahasa berbunga lah ni. Saya tak tahu benda tu bukan saya reka. Dia main, dia cakap tu. Kut kesan ngaji dengan Tok Guru tu. Memang saya ngaji Tok Guru Almarhum Haji Ghazali ni, pasal dia ajar format tu. Saya pun tak pernah terfikir nak guna. Tapi ni tua-tua ni belakang ni mau saya jadi ni. Dulu tak jadi tu. Dia tahu dia guna semua apa yang ada tu. Nak guna sajak, saya nak guna jinas. Tu ngaji Arab sikit lah, nak faham apa benda sebut tu. Itu mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita tu. Dia bagi hati kita terbuka, bagi kita faham. Khasnya boleh sedar ke dia, mentauhidkan dia tu, insyaAllah. InsyaAllah sambung nanti. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkinim ma wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudihi ay adami iradatihi lahu ta'ala aw ma'al zuhri. Panjang tu pembahasan masalah di sebalik mustahil iradah. InsyaAllah sambung situ. Ada soal?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun.